Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya lagi kerja umpan ya, umpan katonda. Dan umpan-umpan ini rencananya saya akan kirim ke luar kota Manokwari karena ada pesanan dari salah satu teman. Rencananya umpan-umpan ini saya akan kirim ke kota Ambon kawan. Karena kawan kita melihat video-video yang ada di YouTube ya, khususnya video saya, dan dia tertarik untuk memesan umpan-umpan ini ya, umpan katonda kawan. Dan sebagian sudah jadi dan sebagiannya belum ya, karena saya baru habis makan siang kawan, jadi istirahat dulu sedikit baru saya lanjut lagi untuk kerjakan yang lain yang belum saya sempat kerjakan ya. Masih berantakan semuanya kawan ya. Dan ini mata pancing yang saya gunakan ya, mereknya sama juga. Siap kawan, sementara ini yang jadi. Karena bahan kurang, toko semua tutup karena di sini lagi ada acara karnaval memperingat hari jadi provinsi Manokwari. Alhamdulillah kawan-kawan, ini hari pekerjaan saya selesai ya. Walaupun sangat melelahkan, tapi alhamdulillah saya bersemangat sekali karena bisa saya selesaikan pekerjaan saya hari ini. Inilah prajurit-prajurit saya kawan yang siap tempur. Dan insyaallah umpan-umpan ini semua saya akan kirim untuk pesanan luar kota yang tempatnya di kota Ambon kawan ya, ada yang meminta saya membuatkan umpan tonda khusus tuna, jadi saya buat ini untuk pesanan kota Ambon ya. Ada salah satu teman kita di sana. Dan ini teman-teman. Ini umpan tonda siap pakai. Dan jenisnya dan ukurannya pun berbeda-beda. Dari mata pancing nomor 8, 7, 6 sampai nomor 5. Ini dari tuna ukuran kecil sampai ukuran besar kawan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mantap. Walaupun umpan kita sudah seperti ini kawan-kawan, tapi jangan lupa semuanya rezeki itu dari Allah ya, dari Tuhan. Jadi kita tidak harus sombong atau gimana, yang penting kita berdoa dan berusaha. Oke kawan-kawan, mantap. Yang penting kita sudah lakukan yang terbaik. Rezeki itu hanya Allah yang mengaturnya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha memberikan yang terbaik. Itu saja kawan-kawan. Dan alhamdulillah ini pekerjaan saya sudah selesai. Dan
umpan-umpan ini siap dipakai kawan. Inilah umpan-umpan andalan. Umpan-umpan andalan saya kawan. Masalah tuna tidak usah diragukan. Terkecuali ikannya buta kawan, tidak melihat umpan. Kalau dia melihat umpan, pasti disambar dan strike man. Mantap, semoga berhasil. Sekarang kawan, kita lagi proses ya. Pengemasan ya, lagi proses pengemasan kawan untuk pengiriman besok. Ya, bersyukur sekali pekerjaan saya bisa selesai hari ini kawan. Ya. Sekarang kita lagi kemas untuk pengiriman. Sekarang sudah selesai pengemasan ya kawan, sudah selesai pengemasan, tinggal saya masukkan ke dalam dus untuk pengiriman besok ya. Ini umpan-umpan katonda yang sudah dikemas untuk pengiriman. Mantap. Oke kawan-kawan, sudah selesai pengemasannya dan siap untuk pengiriman besok dengan alamat yang tepat. Ini alamatnya kawan. Dan besok saya langsung kirim, mudah-mudahan bisa secepatnya tiba di tujuannya dan bermanfaat. Ini kawan, kita sudah tiba di tempat pengiriman, atau kita akan menggunakan jasa tiki pengiriman untuk barang kita kali ini. Timbang kah? Kita kirim, ditimbang dulu kawan. Dari Jogja kemudian ini. Ongkosnya 127. Oke. Tempatnya dan alhamdulillah tugas saya sudah selesai sampai di sini. Sekian dan selamat pagi. Assalamualaikum.